pengawasan. Dewi kan pas posisi kerja masih bersama-sama di sini membuat kali lubang ini untuk ring selup cakarayam la masjid ini. Kan enggak sengaja kena cangkul. Cangkul pertama kena cangkul kan. Senjata bongkar apa sih jadi protol. Saya pikir saya kan mungkin kan ketela gitu loh. Saya ambil cetok atau pisau kecil saya aduk-aduk kok kelihatan ujungnya langsung ujungnya itu loh. Biasanya kan sudah jelas. Mungkin ini kan saya kan rasa timbul. Harus saya kelihatan apa saya bersihkan semua biar kelihatan jelas. Tidak kelihatan kita saya angkat tahu itu kan. Rumah EDS ini sekarang boleh angkat ke atas. Tahu sih nak gawe kok ya goblok biar diaman. Karena kan saya juga enggak tahu ini masih aktif atau enggaknya. Kondisinya kan sudah berkarat. Jam berapa Mas kemarin itu? Siang kali jam pastinya kurang pasti. Pas yang kul itu siang. Heeh, siang habis salat dulu kan. Habis salat dulu. Akhir-akhir jam segitu waktu pas jamnya kurang. Terus ada setelah ditemukan disimpan di mana aja Mas? Kemarin di rumah Pak Rafi ini. Terus dilaporkan ke Polsek atau ke mana terus tadi pagi kan diambil ke Kanapolda di bawah sekitar jam 8 tadi kalau nggak salah sekitar diamankan Polda ke Kanapolda dari Polda. Kalau yang selama ini penggalian ini baru itu ya Mas ya? Menemukan bahan baru itu awalnya dikira apa Mas? Ketela. Ya kan bentuknya kayak ketela itu kan panjang enggak terlalu besar banget. Panjangnya sekitar berapa? Ya. Sekitar kurang lebih 20-an cm. 20 cm. Diameternya misalnya? Diameter sekitar seginilah kurang lebih ya. Sekitar berapa ya ini? Sepine. Pinten Pak kinten-kinten. Wah, mboten tadi. 10 mboten mboten Pak. Ya, belum masak meniko di eneng. Enten gambar iki kok. Mungkin 10-an lebih kurang lebih. Enggak begitu berarti. Cuma takutnya saya kan itu bahan bahaya gitu aja biar cepat diamanin diproses kan kalau masih aktif kan bahaya beresiko. Kemarin itu di kedalaman berapa Pak? Di kurang lebih 1 meteran. 1 meter. Kurang lebih 1 meteran. Tadi itu. Ini pembangunan masjid pelebaran masjid Almanar. Pelebaran masjid Almanar. Ini maksudnya di kampung Dukuh Ngawonggo Desa Ngawonggo Kecamatan Seter. Siapa? Nama lengkapnya jeneng Tri Sulistyo. Warga pun ya Mas. Kula mriki Wonggo mriki. Semua pekerjanya asli warga sini. Dikerjakan berapa tenaga kerja Mas? 6. Sementara 6 dulu. Ini udah berapa lama Mas? Mulai kalau enggak salah Agustus kan. Mulai Agustus ya. Kalau enggak salah berkaitan Agustus kan. Selama itu enggak pernah ditemukan yang aneh-aneh. Iya, baru kali ini kejadian itu. Makanya kan kemarin juga saya sama teman-teman kan ketakutan. Takutnya kalau masih aktif kan membahayakan. Ya, lalu kan dilaporkan panitia, diamankan, terus ada yang lapor ke Polsek, terus diteruskan kan. Itu tadi. Diamankan di Gegana Polda. Bahwa baru tadi pagi sekitar jam 8-an ya, Pak, kurang lebih. Iya, diamankan. Kalau dulunya di sini apa ya Pak? Dukanya. Tahu saya hanya rumah biasa. Dulunya sini apa nggih Pak? Ya rumah biasa. Rumah biasa. Di sini rumah terus kan diwakafkan. Nggih. Rumah terus diwakafkan untuk perobohannya kan juga baru mau apa pembangunan masjid ini baru dirobohkan. Ini dirobohkan, rumahnya dirobohkan sudah. Masih ditempatin. Ya, sama-sama.